ada Pak Edi sedang sibuk. Ini tim Prancisan ya, atau prasmanannya. Karena nggak muat, jadi ada yang di sini teman-teman ya. Tempat duduknya nggak muat. Karena nggak muat, jadi tempat duduknya pindah ke sini ya. Tuh. Ada juga yang dari sini, tapi gelap teman-teman ya. Ini tim belakang ya. Tuh, lagi sibuk, ini seksi sibuk teman-teman. Iya. Dan ini suasana di dapurnya teman-teman ya. Tuh, ada Mbak Yuli. Ya. Jadi suasana di dapur ini, bagian dapur ya. Seperti ini adalah bagian dapur. Nah, ini lagi sarapan pagi, ada Pak RT. Jeruan, bro, jeruan. Ya, sarapan pagi. Pas kebak nek nggon. Ini super sibuk, ada ibu-ibu yang sedang mempersiapkan. Mbak Lastri lagi makan sarapan. Langsung live. Iyalah. Dan ini bagian dapur, teman-teman ya. Suasana ibu-ibunya sedang sibuk bagian masak ya. Ya, semua ini kan aktivitas di desa. Buat kenang-kenangan nanti yang keluar rumah. Nah, ini yang bagian masak-masak teman-teman ya, seperti ini. Masuk. Non. Nah, betul sekali. Pokoknya dusun Tiga Mekarjaya ya. Kemana? Semuanya mau. Karena saya nggak punya jatah kerja di sini teman-teman ya, jadi saya tuh cuma lalu-lalang kolot kilir aja. Ini bagian cuci piring teman-teman ya. Nah, ini spesial cuci piringnya teman-teman ya, karena cuci piringnya sekarang ini adalah edisi spesial, yaitu cowok-cowok ya. Ada Mas siapa? Mas Agus dan Mas Yanto ya. Jadi mereka berdua. Oh, jadi mereka berdua ini adalah bagian tugas untuk mencuci piring di sini teman-teman ya. Oke. Jadi bulat teman-teman ya. Banyak asap di sini. Non. Ini sama istri saya ya. Ini aktivitas bagian kue, persiapan kue-kue yang mau dikeluarkan ya. Dan ini Karang Taruna juga sedang persiapan bagian tugasnya ya. Jadi kalau di desa itu banyak macam jenis tugas-tugasnya teman-teman ya. Oke. Loh, ngantene nang jero to? Pindah jero. Lah kok nyeteng piye nak? Halo. Isin aku nang jero. Oh, apa lo? Tempatnya mlebu anu.
Lepuh liputan. Kenapa mama juga bilang disyukur ya?